baju yang biasalah buka atau baju Melayu kan di luar supaya tak nampak susu tumbuhan karena hadis Nabi yang Nabi masjid. Maka ditafsir oleh ulama inda kulli masjidin ialah ketika kamu melakukan ibadat sembahyang. Maka kamu ambil perhiasan, mana kamu pakai pakaian yang paling cantik kamu pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dapat menghabiskan juga khusus Imam Nabilal yang berlangsung selama 2 hari. Alhamdulillah, macam-macam yang dapat kami pelajari, terutamanya dalam perkara-perkara sunat, haram dan haram. Alhamdulillah, saya sudah khusus Imam Nabilal kita pada hari ini. Hari ini khusus tentang imam. Alhamdulillah kita dapat input yang banyak. Contohnya sifat-sifat menjadi untuk menjadi imam. Bagi apa tu sifat untuk baca dalam bacaan solat. Kita mesti sebutan yang betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah program khusus Imam Nabilal ini telah berlangsung dengan jayanya lah. Jadi saya rasa program yang macam ni eloklah didedahkan kepada remaja-remaja sebab kita ni kita tak tahu apa lagi yang kekurangan yang kita tahu kan pasal Imam Nabilal ni. Jadi sesi yang berlangsung selama 2 sesi ni pada minggu lepas dan minggu ini, alhamdulillah lah banyak input-input yang saya dapat. Dalam kesempatan ni saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur kerana mengadakan program-program seperti ini dan menjemput kelak remaja Nahdlatul Islam. Aduh, bawa nak ketai pun kacau lah. Alhamdulillah.